Tiga orang yang mewakili 100 guru honorer asal Kabupaten Kayung Utara tidur di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat demi menuntut kejelasan terhadap nasib mereka Kamis 14 Maret malam. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan, yaitu dikarenakan gaji para guru honorer di Kayung Utara sudah 3 bulan tidak dibayarkan dengan total nominal sekitar 600 juta rupiah. Alhasil, selama 3 bulan itu, mereka terpaksa mencari pekerjaan lain untuk menyambung hidup mereka. Kedatangan mereka pun membuahkan hasil di mana mereka sudah melakukan audiensi dengan pihak Dinas Provinsi Kalbar dan dijanjikan akan dipenuhi pada Senin atau Selasa depan. Kami, tuntutan kami harga mati, gaji 3 bulan harus dicairkan. Setelah dicairkan kami baru pulang. Jadi alhamdulillah sudah ditanggapi oleh Kabid Dinas Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Ya, mereka menjanjikan Senin atau Selasa, ya kan, gaji kami akan dicairkan dan insya Allah Senin atau Selasa juga ya, kita akan pulang ke Kabupaten Kayung Utara. Kami akan langsung langkah kedua, kami akan audensikan ini ke gubernur, kantor gubernur. Tetap 3 orang atau menambah lagi dari Kayung? Kemungkinan besar kita akan tambah personil. Sementara itu, Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang, Isa Ansari, meminta ketegasan kembali kepada pemerintah daerah Kalbar untuk mempercepat proses gaji para guru honorer yang tertunggak. Ia tidak ingin kejadian sebelumnya di Kabupaten Ketapang terulang di mana gaji guru honorer tertunggak hingga 6 bulan. Jadi kami dari Front Perjuangan Rakyat Ketapang merasa miris. Permasalahan ini terus menerus setiap tahun terjadi. Jadi kami tegaskan kembali, mohon untuk pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat proses gaji mereka. Karena kita mengerti mereka juga butuh hidup, butuh makan. Sehingga apa yang mereka lakukan pada malam hari ini, datang tidur di kantor Dinas Pendidikan Kalimantan Barat memperjuangkan nasib mereka di mana gaji 3 bulan belum dibayar oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Riko Chandra, Rizky Kurniawan, kontributor Berkat News TV.